Eh, ada dalam budak apa subscriber tu, dia kata ajar bot semua sebut set set kita mandi lan je. Sebut kali nak dengar. Oh, set kita mandi lan je. Ya Allah. Kau lama. Janggut dia potong ah. Potong kau. Kan? Kalau kambing mesti kena tanya janggut. Ada janggut lah. Kalau janggut tak ada tak sedap. Dia kena ada janggut. Kalau bukan puasa kami golek lah kan. Ha, kami golek lah. Tapi sama juga sekarang hati-hati yang untuk 2022 lepas pandemik ini juga. Oi, ramai. Semua niaga lagi. Ada niaga online. Kalau lepas kan, orang niaga pun datang ni kan. Niaga online pun ada. Atlet Malaysia pun, atlet negara pun sama lah niaga juga. Semua terpaksa buat macam tu lah. Sebab dah show tak ada kan. Show pun kurang. Ya, dia dah. Ni tempatkan dengan SOP kuat. SOP. Tapi satay bulan 4 ni endemik. Ah, mungkin aku boleh lah kan. Satu satay bulan 4 ni kan, tak tahulah apa cerita endemiknya. Kan? Kita tengoklah. Ha, kita tengok. Kita tengoklah. Macam mana kan kalau betul-betul endemik, dia orang tak buat macam dulu, maknanya rakyat ni boleh hidup bahagia lagi lah. Ha, kalau dia buat start sini, ni tak boleh, ni tak boleh, tak boleh, sama lah juga. Tak ada makna lah. Sebab pasal-pasal kita, kita macam bulan puasa, kita memerlukan meniaga sampai pagi. Ha, meniaga. Pasal apa, kita nak bersahur. Ha, nak bersahur. Ha, jadi macam saya ni, bujang, saya tak kisahlah sangat. Kan? Ha, bujang pada, eh? Pada saudara-saudara saya ni. Ada bujang. Aku pun bujang kalau ikutnya. Dia bujang kan ni kat sini ni. Balik rumah ada bini ya. Saya duda. Oh, duda single dad. Oh, sedap sikit. Kata orang putih. Kata orang putih. Ada ni cerita-cerita. Ini cerita kampung. Mana rancak. Mana rancak lah. Jadi ya, okey eh. Jadi, jadi buat masa ni, inilah DJ kita pasang dekat sikit, tak dengar. Babalan. Babalan yang lama menyepi, lepas tu saya panggil balik lepak-lepak. Dia pun rajin datang nasi lemak lagu keras. Lepak, makan-makan. Haa, masih rumah dekat datang lain-lain. Saya okey, terima kasih. Antah, pung, biasalah pung. Pang ketipang-ketipung. Ketipang-ketipung. Haa, pang ketipang-ketipung. Kecepat-kecepat. Ada, ada lagi benda tu. Set kita Madilan je. Set kita Madilan je. Dia kawan baik dia gitu, Pak. Tu bebas. Oh, masa budak-budak dulu mandi telanjir semua. Bebas. Ha. Bebas. Oh, demo tak kena baik. Ah, demo tak kena baik. Kawan Pak kupu-kupu. Boleh dah. Ada dalam budak apa subscriber tu, dia kata ajar bot semua sebut set set kita mandi telanjir. Sebut kali nak dengar. Oh, set kita mandi telanjir. Kau lama kata deh. Lama lah kata. Lama kata kau kata. Awak tahu kat kata kami kat pampel. Banyak. Sampai lah pampel 88. Tahun 88 noh. Lah 89 habis. Tahun 80 lebih tu dia dah stop. 89 dah stop. 88 last masih boleh. Sempatlah kita dulu datang apa ekspedisi datang kan, sempatlah. Panjang pagar masuk nak tengok show kan. Tiket RM3 je. 2.5 RM3 je. Kelantannya crowd memang terbaik. Memang baik. Memang ramai kan? Memang baik. Ramai satu. Friendship. Macik-macik dalam tu semua. Tapi sekarang kalau ada fanpage, aku ingat penuh fanpage tu. Yang fanpage. Lama dah tak ada fanpage kan? Tak ada fanpage. Tak ada fanpage. Dia tak pakai nama fanpage lagi. Dia tak buat kan? Dia pakai Expo. Expo. Ha, betul. Ataupun pesta apa dah untuk apa-apa lah. Pampir zaman pampir dulu merasa juga main gelung. Memang tak ada sekarang kan. Ada tu ada tapi dia tak macam dulu. Tak ada dulu. Dulu bawa orang kata kalau RM10 tu kadang lah air kotak. Air kotak kan. Yang baling apa ring tu kan dalam paku kan. Wah, dua bola pingpong tu jalan. Bola pingpong. Budak-budak sekarang tak merasa lah. Tak merasa. Nak budak-budak
Oh, benda ni dah ditinggal zaman ya. Dah tinggal zaman. Tinggal zaman. Sikit-sikit ya, benda ni ya. Budak-budak sekarang dia lebih pada teknologi ya, gadget. Gadget. Kita dulu bunyi je pampe, walaupun kampung sebelah ke ataupun jauh pun pergi dengan naik basikal. Oi, bawa RM5 dia. RM5 banyak tu dulu. Kadang-kadang dapat macam-macam barang. Macam-macam barang. Sekali anak patung, bosor gila ikat rasi belakang. Dapat anak patung. Lepas tu main kereta bapa kar elektrik tu kan. Yang dulu dengan sekarang tak sama. Lain. Dulu punya. Dia main getah tu lagi kuat. Kerah ya. Satu lunai roka. Ambil counter tiket dia macam ni, kita rock macam tu lah. Macam post jatnya ni kan. Lebih kuat macam tu. Macam tanas. Ada. Banyak. Ada macam pampir tu. Kira pampir jugalah. Tak tahu expo ke apa dia panggil dekat Semban ada lagi. Dia buat macam tu. Tak, sekarang tak nampak lah sekarang. Dia nak masuk Semban tu tapi stesen bas. Mungkin pendalaman rasa ada lagi rasa kot. Mungkin lah. Mungkin China masuk lagi kan. Pendalaman tapi lah. Yang buat fanfare ni China. China. Lori dia pun kan. Komplit. China. Dia satu ni dia ni. Bongke, toke kuda, toke main buaya ni, toke kereta ni, dia kontrol pun dia panggil pergi. Jadi kalau cukup ada dalam 15 toke dalam tu, dah boleh buka lah. Boleh buka lah. Boleh buka dah. Kalau tak silap pun kalau pangkir-pangkir ni ada, macam satu tempat tu nak dibangunkan, dia letak pangkir dulu lah. Dah dulu kan kalau kita nak tahu konsert dekat Pampai tu ada kan, dia datang dengan kereta pakai speaker kat atas pakai van. DJ kan, tahu lah boleh datang ni kat kereta. Malam ni jangan lupa di pesta raya tampin kepala wing yang sama-sama dengan kita. Dilanggar itik okey tu lah orang kampung sekat lah, tak ada keluar lah, tak keluar lah dalam itik. Jawab kereta lah aku lari dari jarak kiri pampin pergi kita okey. Semua budak naik tu selat langgar tu orang tak mau kasih jalan ya ke? Pergi kereta Semban tampin langgar itik je. Ambil itik rumah juga. Kena bayar lah. Kalau nak ikut kisah dulu-dulu tu. Kalau dulu kan. Macam. Kita banyak menepak dengan sotai tanya walaupun kita peringkat bawah. Langgar itik punya hal pun. Papa. Rancak berdosa. Macam itu yang kita tengok cerita Abali dengan Berduanan. Walaupun tak berapa ramai artis-artis yang ni, tapi situ full house. Artis-artis yang tu pun kumpul dalam acara reunion. Ramai. Memang tu aku telefon mu tu. Aku telefon mu datang, aku tak datang. Itu tu yang dia buat untuk charity ni kan. Bodana Yazid dengan Ali. Ali dengan Tuan Olak. Cerita-cerita. Tapi yang kata gua ajak mandu gua tu datang pun tak datang. Tak apalah. Ramai yang berdua singa. Dapat lesen semua. Tak ada misi okey. Nyanyi dia pun semua okey. Boleh lalu pun okey. Tapi berdua singa cepat habis lah. Bagus lah. SOP ikut. Ikut. Bagus. Maintain ya. Ikut. Monster ni lah. Ikut. Bagus. Dia SOP dikawal rapi, dicantik. Kita pasal kita akan ikut saranan kerajaan. Walaupun pasal kami musician ni, kita memerlukan pertolongan kerajaan. Siapa suruh untuk kita buat benda-benda macam ni. Takut ramai ke apa ke, tak boleh. Tapi kami ikut. Ikut. Okey, jauh-jauh. Nampak. Jadi janganlah bila sikit kata nyanyi kena ramai, tu nyanyi memang boleh. Tak boleh. Macam masjid selang-selang lagi. Kita pun selang-selang juga. Kita selang nampak. Ada ruang. Nampak. Alhamdulillah kita masih ikut SOP. Kerajaan kita ikut. Alhamdulillah. Kami tak melawan. Kami ikut saja apa kata. Apa kata kita minum dulu? Potong rambut. Baru gua dah potong habis. Rambut habis. Angkuk. Gua kerja. Dia driver menteri sekarang. Menteri juga, driver juga. Kerajaan juga. Untung.
macam pung. Umur kerjaan nak. Kerjaan ni apa, kerjaan. Betul. Aduh. Elok Kelantan, Pinang. Ha, KL. Kamu api sempadan ni 9. Lapek dia nolong. Lapek nolong. Tak lapek nolong. Udah teman ni. Kejolobok kejolobu, gue padi tiga tangkai. Dah campur dah Perak itu. Dah campur dah Ipoh, Penang, Kelantan semua campur dah. Habis dah. Kita kena macam tu lah. Bersatu. Bersatu teguh, bercerai roboh. Betul-betul, Pak. Sekarang demi orang bersatu teguh, bercerai. Kawin dia nak kahwin lagi. Kuat tak kahwin lagi. Bila nak kahwin lah? Tak apalah kalau rasa-rasa yang berminat lah. Cik! Dia sebab anak. Tengok, dia dah cakap yang dah offer. Dah offer dah, dah offer dah. Ada ada siapa-siapa yang minat dekat Bob? Okey. Mula-mula. Minat kat Bob, minat kat anak Bob. Anak Bob. Anak dia kahwin dulu kan. Anak dia comel macam Bob ah. Tapi kena adab dulu ah, papa. Ada peranan. Kecil bukan sebarang kecil. Insyaallah benda ni. Insyaallah ada ada rezeki. Tuhan berkuasa. Ada rezeki nanti. Jangan risau. Jodoh kita lambat cepat ni nanti dia. Tapi jangan tak mencari, dia kena mencari juga. Jangan kau harapkan jodoh macam tu tak datang. Kau kena cari. Sama juga kau nak makan kau kena ambil minum. Kau cari je. Mana kau tahu lalu kau tak cari. Gua ingat kau datang. Ada mana je. Ah, jangan nak cari lah. Dia kena ada usaha jugalah. Jangan kita nak harapkan apa. Mentang-mentang ke jodoh mau pertemuan semua tangan Tuhan, kita pun biarlah lah, macam tu lah. Tak ada. Tunggulah. Ah, tunggulah. Kau pergi mana-mana dengan lu? Oh, bok. Datang tak? Tak betul mila ni bok. Oh ya, handsome macam ni lo. Kan. Oh. Dia orang bok tu dia orang nyau ni kan jauh. Gambar dia dulu tu, gambar dulu tu. Jambu. Jambu batu ni. Jambu baik. Kalau buat saya buai ya, boleh. Tapi baju tu tak tie in. Tu trademark dia. Trademark dia. Baju mesti duduk dalam ah. Saya gua aku pengawas. Kau pengawas. Jadi terbawa-bawa lagi ya sampai ketua. Pengawas. Abu Mawas. Tanya-tanya Abu Mi, Abu Mawas. Dia buat Abu Mawas. Pengawas. Aduh. Dia bok ni dah dilatih dengan disiplin. Sebab tu dia pakai baju kemas, collar berlipat, rambut tengok lurus, kan? Tapi daripada kenal dia dulu sampai sekarang ni, beg tergantung kat leher. Ni tak lepas. Tak lepas. Mesti ada. Constant. That's why people call you constant. Yes. Because you gantung the bag. Yes. Gantung the bag. Gantung silap ni. Gantung silap ni. Gantung the bag. The rambut is rebonding, and then your neck is gone to the back. Betul. Yes. This is a masker. Mask. Tak bungkuk juga. Gantung tu sikitnya berat tak kat gini. Tapi dia, kita respect dia satu je. Daripada dulu sampai sekarang, no smoking. Faham je lah kan? Faham. Tadi dia dah bising. Sekali Bob marah dia, "Hoi!" Dia tengok Bob. Dia belah. Abang kau rasa? Dia kedai. Dia belah Bob kan? Dia dah setengah jam dia dah bunyi. Dia takut. Cemong. Lalu dia punya orang kat sini ada 2-3 ekor dia punya. Sambil lalu dia cerit dekat betis ni. Sambil lalu kucing tu kan. Kucing tu sengit je cerit dekat betis dia. Waktu dia belah kan. Ajar lah, daka dia. Kadang-kadang pasal tu, dia
Pangkuk makan, kau selalu tak pangkuk makan tu. Ada kosong. Ada kosong, ada bising. Ya. Dia panggil tu. Banyak je perempuan, tak ada. Dia pun lapar, dia panggil. Dia rehat. Dia makan, waktu makan. Rata jalan mai. Rata. Kota yang balik makan. Pandai, dia tak mau. Dia tak mau. Alah tau. Dia punya memang baby kat kucing. Eh. Macam baby kat anak dia. Datang je ni, koblah. Koblah. Sekali aku lari kucing tu, lari. Dia otai sini kan. Siapa tak kena pok duduk sini? Awak tak tak sini, mamak ni minta sewa kan api dah. Sewa mana ada? Siapa berani minta sewa dengan pok? Kita tak baik. Jangan panggil kata. Dah dah, okey okey okey. Sebab dah kenal lama, dia tahu pok punya dia tak salah. Bukan, pok ni bok ni orang sini, batu selalu lepak sini. Dulu tak niaga ni lah, baru niaga dah. Kita yang bagi dia mak laku juga. Ada. Dulu buat dia, tapi pulang buat tu, tepung pelita juga. Nama pelita. Tapi bukan sini. Kita mana? Dengan, tu gua start dulu, ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar, lepas tu, ikan bakar dah tak larang nak bakar. Orang meniaga teh ais madu. Teh ais madu. Tapi gua tengok banyak orang kena potong kaki. Gua tak meniaga. Teh ais madu malah panas sangat kan. Ni cakap teh ais madu potong kaki. Benda mandi. Habis tu tepung kita tu tak mandi. Dia ada tepung. Tepung dia tawar. Bawa aje. Habis yang pelita, yang pelita tu bukan mana? Ke terbakar? Tak ada. Okey. Dia punya atas layer. Layer dia sedap makan kan. Sedap makan. Dia mana? Bawah tu pahit. Lepas kita makan sedap lah. Teh ais madu ni, kau hirup semua gula. Air batu? Air batu tak rasa lah. Tak ada air batu, sama je air batu. Manis sangat. Dia air madu dia. Jangan melawan. Tapi kita bukan nak bunuh pasal pasal nak bunuh orang punya teh ais tak ada. Tapi yang minat tetap minat. Oh, minat. Kalau orang dulu gua berniaga gua satu balang, dua balang dia habis, semua minat. Tapi rasa bagi gua kata, gua tak boleh minum, Alim boleh minum lah. Wigoy, mana anak ni Wigoy kan. Terlalu lah. Takut lah benda ni pasal kita muda, sekarang kita macam tak rasa apa lah. Tapi itulah, perjalanan hidup Bob ni dia tak habis dengan niaga. Niaga air, poplita, nasi lemak, ada. Dia ni rajin. Siapa dapat dia jadi lelaki, memang buntung. Studio tetap. Studio gua punya bini lah. Bini lah. Jadi, tapi beruntung lah dapat dia kan, rajin. Mami gua okey lah. Betul tak? Siapa dapat dia memang beruntung. Rajin kerja. Pandai cari duit. Ngapung ni ayat. Betul. Betul lah dia. Dia rajin. Kan? Waktu nampak niaga, kalau mak brother ni yang rajin. Rajin. Buat lagi studio. Kan? Betul, rajin. Rezeki Allah. Kita kena merancang. Kita kena mencuba. Mencuba. Jadi kalau tak cuba, tak ada duit. Tak ada duit. Kita boleh cari lah benda macam ni kan. Dulu manager ni. Manager. Manager lepas tu tak lagi, berniaga. Manager kedai. Manager tak boleh jalan, manager pula. Tapi itulah kita nak hidup kan. Hidup life. Last must go on lah kan. Tu tak cerita zaman susah ni. Semang-semang santai. Senang sikit. Ya, betul. Seronok. Dah senang sikit, ramai kawan. Lepas tu ada kejaya kan. 47 YouTuber. YouTuber pun dia juga. Kita jadi YouTuber. Subscribe pun dah 5,000 tu. Memang. Sampai 7 lah. Bagus lah. Siapa ada yang free-free kan nak bagi dekat Bok boleh lah. Yang bagus. Aku kalau ada pun aku bagi. Ada. Sebab dia bagus. Yang bagi sebelah tu tadi, doktor tu. Doktor ada. Ini. Betul ada. Tak ada. Betul ada lagi. Tapi tak apalah, kita sebab apa ni, kawan dia datang. Pasalan. Apa ni pong? Okey, tuala good morning. Si Manilau. Manilau. Semua ada. Saya kita jangan pecah. Tak dapat dia nolong.
Saya kita jangan pecah. Budak-budak mandi nan je. Sama-sama nani mandi nan je. Okey, betul. Lagi kita sama-sama mandi nan je. Kami ulang je. Tapi kumik-kumik. Okey, kejap-kejap. Nak buat gaya macam mancoge. Ah, mancoge. Okey, itulah teman. Assalamualaikum. Sampai sini sajalah. Kita jumpa lain kali. Okey, bye-bye. Ya, yeah. Si. Si. Oh, si dia punya si. Cak berdosa. Okey, bye.